Lapor.
penyemangat, tanda peserta, dan penerima sarana kerja. Siap! Pembangunan selesai. Tidak layak huni sebanyak 3 unit, masing-masing 10 juta rupiah. Kemudian bantuan keuangan pada pemerintah Desa Jatiroyong, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Tuban. Untuk peningkatan ketahanan masyarakat 20 juta rupiah dan operasional APMD 5 juta rupiah. Selanjutnya 1.000 batang pohon, mahoni 400 batang dan sono keling 400 batang. Selanjutnya sambungan listrik murah kepada 1.100 kakak di 4 kecamatan Bodeh, Bantar Bolang, Belik dan Taman. Kemudian benih ikan sebanyak 762.000 ekor kepada Bapak Rasdi. Bantuan PMT Ibu Hamil KIK untuk 195 Ibu Hamil, untuk Dr. Ningrum selaku Kepala Puskesmas Jatiroyong. Selanjutnya 144 Budi Beds berisi susu, sosis dan telur bagi anak PAUD dan TK kepada Ibu Nur Hidayah, Guru PAUD Desa Jatiroyong. Pupuk NPK rendah klon sebanyak 3.000 kg dan KNO3 1.500 kg kepada Bapak Supriyono. Pupuk NPK rendah klon sebanyak 1.500 kg. Pak Wagub bisa melihat kemari, Pak Wagub ya. Pak Kapolres bisa kelihatan? Ya. Pak Bupati, mangganya tinggi banget Pak Bupati. Wah, kalau tidak tinggi ya nggak buah. Nanti dikencengin lagi. Pak, harus tinggi. Pegang. Air kemuliaan. Amin. Amin. Sendang kemuliaan. Sendang kemuliaan. Assalamualaikum. Sip. Sip. Gimana-mana, Sip. Ini lomba foto lah, si paling ape tak kayak hadiah ini mas. Sip. Di wilayah Pemalang ini dasarnya apa dan kedepannya seperti apa? Yang pertama dasarnya adalah Musrenbang Des, dilanjutkan Musrenbang Kecamatan dan di situ langsung ke Musrenbang Kabupaten dan disetujui oleh Kabupaten, Bupati dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang atas penunjukan dari TNI, sehingga dibangunlah jalan TMMP. Sasaran selain fisik yang dapat kita lihat ini apa? Selain fisik tentu ekonomi. Setelah ada jalannya diperbaiki, ada mobil bisa masuk, sehingga perekonomian lebih mudah. Di sini adalah tempat dari Pemalang, yaitu penyumbang terbesar jagung. Nah, kalau jalannya nggak baik,
di mana mau panen. Nah, ini diperbaiki supaya nanti ketika panen kosnya bisa kita turunkan. Di samping itu ada kesehatan. Pak, tadi disebutkan ada RTRH apa ya? RTRH. Iya, itu hanya di posko kuturan untuk yang di lokasi desa ini atau bagaimana, Pak? Iya, sementara hanya di sekitar sini. Tapi RTRH itu per desa sebenarnya sudah ada dari Pemprov. Setiap desa 3 dan ini memang khusus kita tambahin. Pak, TMMD ini kan memang setiap tahun ada. Apa yang membedakan yang ke-104 ini dengan yang sebelumnya dari hasil evaluasi mungkin, Pak? Hampir nggak ada perbedaannya, sama. Kita menuju ke desa-desa yang memang terputus aksesnya. Listriknya kurang. Kemarin waktu saya menjadi wakil gubernur di Rembang juga seperti itu. Jadi memang aksesnya nggak ada. Dia 3 kilo dari titik di desa, nggak ada aksesnya, listrik nggak ada, ini memang sama. Tapi di sini juga ada penyambungan listrik-listrik ke beberapa perumahan. Oke, mungkin semangat kegotong royongan antara TNI dan nanti masyarakat di daerah sini seperti apa, Pak, yang diharapkan? Lihat ini, bersama-sama masyarakat, bahkan anak-anak dari Pramuka, dari organisasi Karang Taruna dan sebagainya bergotong royong. Memang ini salah satu ciri khas Indonesia. Kita tumbuhkan lagi gotong royong, kita tumbuhkan lagi kebersamaan, sehingga ini bisa memperkuat NKRI. Cukup? Cukup. Ada tambahan? Pak, satu hal. Pendidikan karakter bangsa kedepannya penerapannya bagaimana sih, Pak? Penerapan karakter bangsa yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan bagaimana kebaikan moralnya. Ini memang perlu. Jadi anti narkoba, anti hoax yang sekarang merajalela saat ini, maka memang kita sekarang membangun bagaimana pendidikan karakter. Dan ini kita dorong di Jawa Tengah ke arah pendidikan inklusi. Tidak ada perbedaan lagi anak berkebutuhan khusus dengan anak yang normal. Kita jadikan satu, ini baru kita dorong untuk membentuk apa, pendidikan-pendidikan inklusi. Untuk Pak Pangdam, izin Bapak, kesiapan dari prajurit TNI di lokasi ini maupun untuk seluruh wilayah Jateng DIY? Ya, pada intinya bahwa di daerah Kodam 4, Kodam DIY itu setiap korem itu ada 2 tempat untuk di TNI reguler. Tapi khususnya di Jawa Tengah ini, Pak Gubernur dan disetujui oleh DPR Provinsi, DPRD, dan DPR Kabupaten Kota bahwa kita melaksanakan TMMD Sempuyung. Jadi bersamaan juga yang tidak dapat reguler semuanya menjalankan TMMD. Jadi kami dari masing-masing yang reguler memang kami siapkan. Khusus ada satuan setingkat kopi, yaitu jumlah kita ada 100 orang ditambah mungkin dari personel kodim. Nah, sehingga kurang lebih ada 150 orang. Nah, itu masing-masing. Tetapi yang Sempuyung itu intinya semua prajurit yang ada di teritorial bersama seluruh masyarakat untuk ikut aktif melaksanakan gotong royong mensukseskan TMMP. Pesan untuk prajurit apa? Saya pesan prajurit saya bahwa inilah salah satu bentuk kemanunggalan TNI dengan masyarakat, dan saya memang sengaja mereka harus tidur dengan masyarakat supaya bisa merasakan baik-baik dengan rakyat, atasi apabila ada masyarakat punya kesulitan. Dan saya rasa kalau kita bergotong royong semuanya itu bisa kita atasi. Itu aja. Pak Bupati, mohon izin. Alasan dipilihnya Desa Kesisir Rejo, Pak Bupati, untuk TMM di sini tahun 2019? Jatroyom. Waktu Pak sudah mengatakan bahwa ini kan usulan dari masyarakat, lewat Musrenbang Des, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten. Dan itu kan skala prioritas dari 14 kecamatan yang ada, kebetulan yang jadi skala prioritas utama adalah ada di Desa Jatiroyong yang menghubungkan antara Jatiroyong dengan Parungkale. Nah, ini skala prioritas, nggak ada alasan lain, prioritasnya di sini ya kita. Dan itu sudah melalui kajian, Pak, ya? Pasti. Oh, tentu kajian. TNI itu kalau perencanaan pasti perencanaannya matang. Kita kerja sama dengan TNI. Oke. Terima kasih, Pak.